dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.